Assalamualaikum guys. Ya, look, tuh, suami lagi masih tidur. Padahal sudah 1:30 ini. Habis sholat lohor dia langsung tidur. Han, wake up. Halo. Wake up, Han. Kaget gue. Yang gini guys, si bule gila. Astagfirullahaladzim, maaf ya. Ya, Han. Morning. Morning. Nah, afternoon now. We must to get ready to go to Hotel Intercontinental Pondok Indah ya. Kita nih hari ini mau buka puasa di Hotel Intercontinental Pondok Indah. Tapi besok sih buka puasanya. Hari ini tugasnya aku jagain Ukas ya, karena Saskia udah pengen shopping. Dia udah hampir 2 bulan gak shopping, gak ke mall. Jadi kenapa kita pilih di Pondok Indah, di Hotel Intercontinental, supaya Saskia mudah untuk shopping dan balik lagi ke hotel untuk nyusuin Ukasa. Nah, selama dia shopping, aku yang jagain Ukasa. Gitu sayang, okay. Teman-teman ya. Yeah. Oke, okay. Yuk. Mandi. Huh? Now mandi. Yeah, do often. They don't see and mandi. Okay guys, ya. Jangan lupa di apa sayang? Di like, comment, like, comment dan and subscribe. Yeah. Thank you ya yang sudah nonton. Selamat mengikuti. Kita sudah sampai di Hotel Intercontinental Khalid. Hello. Hi, say hello dong. You like or no for the kamarnya? Bagus kan? For the bedroom, bagus ya. Ini kita lihat view-nya. Nah, ini view-nya. Oh, ini view-nya apa ini? Pintiga. View-nya Pintiga. Oh, Jakarta, Masya Allah. Ups. Nah, ini ada meja. Kita tempat tidurnya terpisahan. Twin ya. Ada kamar mandinya. Ini ternyata kita dapat tempat tidurnya yang twin. Jadi beda-beda nih. Gimana Khalid? Ya. Gak apa-apa kan? Kita pisah nih tempat tidur. It's okay ya, more better ya. Sorry. Selimut gak only for you, for me. Kita soalnya suka rebutan selimut, karena kalau kedinginan, jadi karena ke selimut itu kan, padahal selimutnya 2 meter ya. Ini karena badannya gede-gede, jadinya gitu, selimutnya tarik-tarikan. Nah. Dua elephant in the bed, one selimut is not enough. Dua elephant, kurang ajar ya. Gendut-gendut nih katanya, jadi rebutan selimut. Nah sekarang kalau misalnya apa berbeda selimutnya, jadi kadang-kadang kita satu tempat tidur tapi selimutnya berbeda, padahal selimutnya udah yang 2 meteran ya, yang tapi ya tetap aja suka tarik-tarikan, karena dia tuh kalau pakai selimut kayak dililit gitu loh, dililit. Nah jadi aku suka akhirnya kakiku nggak kemasukan selimut ya, makanya suka akhirnya kita pakai selimut masing-masing. Lucu ya. Selimut 10 meter. Iya, oke deh. Nanti kita rencananya mau buka bareng bersama teman-teman di ini ya, di PT Javen gitu. Kebetulan kan aku di bagian keuangan. Nah, Sirin tuh yang marketing sama produksi tuh urusan Sirin. Terus kalau Zaskia dan Sirin itu urusan mendesain gitu ya.
Masya Allah. Pulas tidurnya. Dia tahu maminya shopping. Maminya shopping, jadinya Ukasa bobo sama di kamar aja sama oma sama mbak ya. Nah ini connecting door sama kamarnya Saskia. Mbak, nge-vlog dulu mbak. Saskianya lagi shopping. Ini pertama kali Saskia keluar karena Ukasa udah sebulan ya. Ukasa, Ukasa, lucu banget sih kamu nak. Lucu banget sih. Goodness, banget bajunya lucu. Tahu mau ganti baju dulu deh. Ini kamar Kia ada ininya tuh, ada babynya, tempat tidur babynya. Ada susu asinnya nggak? Ada. Tapi baru nyusu banget. Hah? Baru nyusu. Ya, nanti aja. Dah. Oke, ini kita connecting door. Nah, kita ikutin ya. Aku ganti baju dulu ya Mbak. Dari tadi ganti, udah ganti. Tutup connecting door. Nah ini, Khalid. You sleep here or there? I sleep here. Because close with the bed kamar. Yeah. Kasih senyum terbaik. Senyum terbaik Toner. Senyum Pepsodent. Lo nge-vlog mah? Nah, iya nge-vlog gue. Nah, ini tukang yang suka gue omelin. Mana mah? Ini mah? Bagian keuangan nih. Kenapa mah domelin mah? Hah? Kenapa domelin? Kalau misalnya terus-terus minta anggaran, pusing kepala. Nah, ini security. Bagian umum. Ya Allah, wah ganteng-ganteng banget mah hari ini. Iya. Dekil. Coba mah kenalin mah. Ini bagian produksi ini ya, marketing. Coba kenalin satu-satu karyawannya. Satu-satu. Siapa namanya? Ayu. Ini yang suka beli belanja bahan. Senyum. Ini jualan. Jualan. Bagian Shopee apa bagian apa nih? Tokopedia. Ini bagian Shopee. Shopee, insya Allah. Namanya. Ini. Siapa? Ini bagian gudang nih. Gudang, insya Allah. Ini bagian admin. Admin. Oke, okay, insya Allah. Ini tukang foto-foto. Wah, ini dia nih orang foto nih ya. Bagian desain. Wah, coba lagi mah. Sebutkan mah. Sini. Mana mah? Gue jadi kepala kembali. Gue yang lewat. Nah, ini semuanya. Ha guys, cio guys. Orang udah umur 55, gak apa-apa ya. Kan nanti kalau di Belanda ikut nonton-nonton ini gitu loh. Gak ada yang dipegang. Nih, Ruth. Ini admin online nih. Ini bagian admin online, marketing semua nih. Mia. Siapa sayang? Nanti itu kan lupa mama. Oh gitu, jadi enggak usah ya. Enggak apa-apa deh nak, shot aja. Ini siapa? Iya, ini penjahit nih, penjahit yang stay di kantor. Siapa nih? Uyuni, ya Allah di admin online nih. Nih, nenek, siapa tuh nih? Nah, Vina. Wi. Ya iya lo ya. Ya Allah. Bisa. Yang jago-jago.
jago-jago jualan nih, jago-jago jualan. Masya Allah, ini yang juga jago tuh. Jadi, gimana tahun ini target tembus targetnya? Kalau gue bagian keuangan, kalau enggak produksi terlalu tinggi, gue teriak-teriak. Terus kalau misalnya produksi apa omsetnya bagus, ya diem-diem aja ya. Paling selalu di grup, ayo push, ayo gitu, ayo dong ya, semangat semangat ya. Target tahun ini ya, gimana mah? Tembus tembus targetnya? Target bulan ini belum tahu, ntar gue tanya. Hampir hampir. Masya Allah. Ya tinggi ya. Jangan malu-malu, ayo babak kedua, ketiga. Dia ngapak sendiri katanya. Mama emang luar biasa, say. Masya Allah. Gemesin. Tapi kan gue setahun tinggal di Belanda, gak ada kerjaan nonton-nonton dia-dia kan. Setahun aja sekolah nanti, gak tau. Iya, mama mau balik ke Belanda. Kuat, tinggalin, ditinggalin, ngeninggalin cucu. Makanya itu dia lagi. Dan gak boleh balik lagi setahun. Ya Alhamdulillah, jadi bisa ada alasan ke suami ngunjungin emak. Gitu dong. Jadi ukasa. Hey, hey, hey. Oh, mana? Ya mau habis. Joget. Oh, joget jadi habis nih, gimana nih Jura? Ada Yana. Ini Dun, besan gue nih. Ini mantu gue nih, ganteng nih. Masya Allah. Ini anak pertama aku. Mukanya mirip enggak? Tadi sih lagi kacau nih itu. Nah, ada orang pakai alis pakai apa, pakai maskara ditaruh di alisnya, itu gimana nggak begitu modelannya? Mbak gue emang luar biasa, kagak bawa pensil lah, udah keluar kayak ini film horor tadi. Kamu pakai baju kan gombrong warna putih kan, alisnya begini. Gue maaf deh, aku kayak flashback pas nonton film Pengabdi Setan. Udah buru-buru. Alisnya gini. Bajunya putih gombrong. Gak bawa. Belum pakai jilbab lagi, ubah. Gak bawa. Alisnya ketinggalan di mobil, jatuh. Jadi pakai maskara. Alisnya ketinggalan di mobil, jatuh. Terus ini iya. Apa namanya? Hah? Ini apa namanya? Ini pakai itu maskara. Oh, iya. Lucu ya. Kok auto bagus nih? Aku mau udah pakai ini. Ini kameramennya parah nih si bule. Kalau ini mah orangnya cuekan, mau voucher ya voucher. Ini kan, saya ini orang yang berdiri kita sendiri kita berkata.
So.